Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan penemuannya, Van Erde menyatakan bahwa kecil sekali kemungkinan kuil adalah merupakan bangunan pemakaman. Karena kalau dilihat pada kasus pembakaran jenazah, abu jenazah, biasanya akan diarak dan kemudian dibuang ke laut atau bisa juga dilarung melalui sungai. Dan sungai pun akan ke laut. Nah, jarang sekali ada kasus yang menanam abu jenazah di pura, bahkan di tempat yang disebut Meru sebagai tempat yang paling suci. Karena bagi mereka, jenazah adalah sesuatu yang kotor. Sehingga tidak mungkin di dalam masyarakat Bali itu menyimpan abu jenazahnya, apalagi kalau ditanam di kompleks kuil atau di kompleks Meru. Jadi tidak ada kasus-kasus yang seperti itu. Nah, memang ada kasus yang agak khusus gitu ya. Jadi berdasarkan kesaksian pada seorang bedande menunjukkan bahwa memang pernah ada pemakaman abu jenazah yang memang dilakukan karena pada situasi yang tidak semestinya. Artinya pada situasi perang, ya, orang tidak lagi sempat membuang abu jenazah ke sungai atau ke laut, ya, karena ada perang, maka kemudian mereka menanam abu jenazahnya di dalam tanah. Atau mereka memang sedang terdesak pada situasi ketika terjadi bencana alam, sehingga mereka tidak juga sempat membuang abu jenazahnya ke laut. Nah, sehingga karena dalam situasi yang darurat itulah, maka kasus-kasus pemakaman atau penanaman abu jenazah itu dilakukan. Nah, jadi ini bukan suatu tradisi. Jadi hanya ketika ada kemungkinan terjadinya bencana alam maupun pada situasi perang. Nah, apalagi tadi orang Bali memandang bahwa abu jenazah manusia itu pada dasarnya memang kotor. Ya, sehingga harus dibuang. Ya, jadi memang cara pembuangan jenazah manusia ada yang dilakukan dengan cara dikuburkan. Ya, karena kotornya itu maka dikuburkan pada sebuah lubang. Nah, kemudian cara yang kedua bisa dibuang begitu saja di tempat di hutan di atas tanah, sehingga tanah itu akan menormalkan ya bau busuk itu. Ya, kalau di Trunyan bau busuknya karena ada pohon taru menyan yang bisa membuang bau busuk dan juga sekaligus membuang bau wangi dari pohon itu. Nah, kemudian yang ketiga dibakar. Jadi kalau dibakar memang karena abu jenazah ini dianggap kotor, maka semuanya dibuang ke laut atau melalui sungai. Nah, jadi memang kemungkinan besar dia menduga bahwa di Jawa pun sebenarnya tidak ada abu jenazah yang disimpan walaupun sedikit ya di dalam candi-candi itu. Nah, ini adalah suatu bentuk keraguan
Tuhan bahwa candi memang bukan bangunan pemakaman. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.